Pemirsa di rumah, kita memang lagi ngebahas soal wanita perkasa. Baik perkasa karena profesinya perkasa, atau dia menjadi perkasa karena menjadi tulang punggung keluarga yang harus menghidupi keluarga. Oke, ya jadi gini loh. Oke, silakan. Perempuan itu kan tulang rusuk ya, tulang rusuk buat para suami. Mm-hmm. Tapi ada kalanya di masyarakat kita perempuan bukan tulang rusuk melainkan tulang punggung. Dia yang menghidupi keluarganya, dia juga yang melindungi suaminya, melindungi anaknya. Harusnya suaminya yang protek. Suaminya yang protek. Nah ini terbalik. Kan nah itu kondisi itu tuh banyak terjadi di masyarakat kita gitu. Aktualisasi itu bentuk ya, aktualisasi diri. Support semuanya boleh tampil, boleh bekerja, boleh meninggalkan. Saya minta izin kerja boleh diizinin, saya nggak akan nahan kamu untuk kerja. Tapi akhirnya menjadikan itu sebuah senjata untuk supaya cover semua masalah rumah tangga. Oke, gitu loh. Ini Mbak Ratna ngomong berdasarkan pengalaman pribadinya. Oh enggak sih, pengalaman masyarakat. Oh, pengalaman masyarakat. Kira-kira pengalaman pribadinya. Kebetulan Mbak Ratna Lizzy. Enggak, ini bukan nyeritain dirinya loh. Bukan. Ini pengalaman masyarakat. Nah ini kan kebetulan juga hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadi salah satu perwakilannya. Ya, oke, gitu. Itu dari sudut pandang Mbak Ratna. Kalau dari sudut pandang Indri deh. Kalau aku menjadi tulang punggung keluarga karena terpaksa. Betul, karena kondisi. Kalau misalnya ditanya mau jadi tulang punggung keluarga, ya nggak mau lah umur segitu jadi tulang punggung keluarga. Mungkin di luar sana juga masih banyak yang umurnya jauh lebih muda dari saya udah jadi tulang punggung keluarga. Dan karena kondisi, karena situasi, terus habis itu juga ya situasi di sini karena papa meninggal secara dadakan dan segala macamnya. Jadi sebenarnya nggak mau menganggap dirinya sebagai tulang punggung keluarga, nggak mau misalnya, aduh kayaknya berat banget, sedangkan bokap gue selama hidupnya menghidupi keluarga ini sampai detik terakhir. Yes. Saya bisa sekolah dengan baik, adik saya bisa sekolah dengan baik, kami hidup dengan sangat layak gitu kan. Kayaknya kalau dipikirin di otak, kayaknya nggak mungkin ya jadi kepala rumah tangga gitu. Jadi menyenangkan hatinya, enggak lah, yang penting apa yang kita hasilkan bisa buat diri kita sendiri gitu. Akhirnya sampai sekarang, ya kalau sekarang ya udah bisa dibilang kepala rumah tangga lah, karena untuk adik dan ibuku ya, untuk adik dan ibuku sebelum menikah pun juga bekerja itu untuk adikku sampai bisa pergi ke luar negeri sekolah, bisa nyekolahin dia dan segala macam. Tapi bisa dibilang sekarang Indri ini kayak double, karena di satu sisi dengan suaminya dia sebagai seorang istri, tapi untuk ibu dan adiknya dia tetap kepala rumah tangga. Karena itu kan gak akan pernah berubah. Saya itu tipe orang yang terlalu sibuk membahagiakan mereka. Jadi udah cukup udah menikah gitu, maksudnya ada urusan lain di balik saya dan adik gitu. Udah cukup lah kamu memikirkan keluarga kecil kamu gitu kan. Tapi nggak bisa, ibu dan adik itu tanggung jawab saya. Salah gitu. Satu kadang juga udah cukup, berhenti gitu. Oke, baik. Ya, seperti kita lihat orang ya, yang berbakti. Seperti gambar yang mungkin ada juga di belakang ini, jika wanita tercipta dari tulang rusukmu, jangan suruh dia menjadi tulang punggungmu. Oke, sebentar. Sebenarnya gini, kalau misalkan kita membaca artikel ini, kesannya banyak laki-laki yang dengan sengaja suruh istrinya menjadi tulang punggung. Padahal bisa jadi situasinya adalah mungkin karena satu dan lain hal, suaminya memang belum mampu mencukupi keluarga, either karena sakit, atau mungkin karena apa ya bahasanya, satu dan lain hal yang memang keadaan memaksa dia menjadi tulang punggung. Di sini saya sudah punya dua orang yang sangat luar biasa. Mereka adalah tulang punggung dan mencari uangnya dengan cara mengojek. Selamat pagi untuk ibu-ibu di sini, boleh kenalan dulu. Hai ibu, siapa namanya ibu? Susan. Udah gede ibu. Susan ya? Susan. Udah gede mau jadi apa? Udah besar ya Susan ya? Waktu itu kan pengen jadi dokter. Sekarang kan? Sekarang udah berubah ya? Sekarang juga jadi gojek. Jus. Sekarang bawa ojek. Jek. Oke. Agak beda, tapi gak apa-apa. Mungkin karena perubahan waktu, jam ya, juga. Silakan Wendy. Mbak Susan, sudah jadi tukang ojek berapa lama? Baru 3 bulan. Boleh lebih dekat lagi? Baru 3 bulan. Nah, kalau ditanya, kita ngobrolin dari tadi masalah dipaksa atau tidak, terpaksa atau tidak. Kalau Mbak Susan sendiri, karena memang keinginan sendiri, aktualisasi diri, emang dulunya pembalap? Ya, memang tuntutan hidup kali ya. Gitu. Tuntutan hidupnya boleh diceritain? Jadi emang apa kebutuhan hidup. Gitu. Jadi karena untuk suami biaya, bekerja? Tidak. Suami tidak bekerja, akhirnya Mbak Susan yang memutuskan akhirnya untuk mengambil alih. Iya, bekerja, atau suami yang meminta, tolong dong aku lagi belum bisa bekerja nih, kamu deh yang kerja. Atau kebetulan aku udah pisah juga. Oh, gitu. Sudah pisah. Okay. Jadi ya otomatis aku yang semuanya, ya aku yang cari gitu.
Otomatis ketika kondisi sudah berpisah ini, Mbak Susan sudah punya anak berarti? Udah. Berapa? Tiga. Tiga orang anak. Ada anaknya di belakang ini ikut? Ada. Yang mana aja anaknya Mbak Susan? Yang... Oh, ini... satu. Hai, anak berapa? Ini anak kedua, ini kedua. Anak pertama. Tua amat. Oh, lebih tua dari Mbak Susan anaknya. Ini anak kedua berarti ya? Iya. Oke, baru 3 bulan memutuskan untuk jadi tukang ojek, Cipan. Oke. Ya, kenapa? Kenapa ojek dari semua profesi lain, Ibu? Kebetulan kan anak ketiga aku baru setahun. Jadi otomatis kan harus perhatian, ekstra perhatian. Jadi kalau misalnya aku gojek kan otomatis abis cari penumpang, antar penumpang, terus balik lagi, aku bisa ngurus anak gitu. Okay. Oh, kirain sip-sipan sama anaknya sama 1 tahun. Aku boleh ngobrol sama anaknya? Boleh. Boleh. Ini siapa? Anaknya yang 1 tahun ya? Gede amat, Bu. Siapa namanya? Siapa cantik? Olivia. Olivia. Anak keberapa? Kedua. Umur berapa, boleh Olivia? Maaf, boleh berdiri. Kamu pada saat mama memutuskan menjadi tukang ojek, rasanya apa? Boleh. Rasanya... sempat kaget nggak? Iya. Ya. Gimana perasaannya? Kaget. Kagetnya kenapa, sayang? Lebih dekat. Kagetnya kenapa? Kamu nggak nyangka mama akhirnya jadi tukang ojek atau kenapa? Karena kamu kagetnya, ya mama harus terpaksa mencari uang deh dan harus bekerja ibaratnya. Iya. Tapi kamu bangga? Iya. Bangga pastinya. Kamu sekolah kelas? Kelas 1. SD? SMK. Oh, SMK. Masa SD? Gede banget. Masa SD. Nah, kalau kamu berarti kan 1 SMK udah lumayan ya. Usianya udah lumayan lah ya. Melihat mama kamu yang bekerja, yang ada di... terlintas di pikiran kamu ketika mama kamu memutuskan bekerja tuh apa sih? Apakah kamu, enggak nih, gue harus bisa berhasil supaya mama nggak bekerja lagi atau apa sih di usia kamu nih sekarang? Gak apa-apa, gak usah malu-malu. Apa? Saya bisa membaca hatinya. Dia, saya tahu, saya bisa membaca hatinya. Dia ngomong, dia berbicara. Wendy, lu nanya mulu. Capek gue berdiri. Terima kasih ya sayangnya. Dia belum jawab. Terima kasih ya. Tapi saya bisa membaca suasana hatinya. Oke, mungkin dia memang agak malu-malu. Oke, kalau ibu baru 3 bulan. Saya tadi sempat ngobrol, ibu, namanya siapa ibu? Mungkin boleh perkenalkan diri ibu? Saya Ferry. Ibu Ferry sudah 11 tahun menjadi tukang ojek ya ibu ya? Wah luar biasa, tepuk tangan dulu 11 tahun. 11 tahun. Dan, betul, sama seperti ibu yang sebelumnya, ibu juga awalnya karena keadaan yang memaksa. Iya, keadaan. Karena udah bingung tuh pada saat itu, emang udah bingung, nih tiap hari anak minta duit. Buat jajan, mama sekolah, mama makan, mama sekolah, mama makan. Itu udah bingung gitu, dagang berkali-kali bangkrut. Oke. Ya kan? Nah, dagang kayak dagang kentang goreng, misakura, abis mulu dimakanin anak. Oke. Abis sih, tapi dimakanin sendiri ya. Ibu harus bisa ngebedain mana dagang, mana bikin sarapan. Iya, benar. Ya. Terus? Jadi, udah saking kebingungannya, gitu, ngapain nih ya? Ngojek kali ya gitu. Ngojek pada saat itu tuh belum punya motor, tapi udah kepikiran ngojek. Ibu, sorry. Saya pikir ibu belum punya motor udah kepikiran nyolong. Profesinya maling dong sekarang pada ngojek. Biar bisa ngojek. Tapi sorry, kalau sekarang kan ibu memang sudah pisah sama suaminya. Kalau 11 tahun yang lalu itu suaminya masih ada nggak? Nggak ada. Oh memang sudah nggak ada. Jadi yang memaksa ibu akhirnya bekerja karena memang suami sudah? Udah pergi. Udah pergi, pisah dan nggak bertanggung jawab terhadap keluarganya. Anaknya berapa bu kalau saya Empat. Bilang? Empat. Oke. Tapi kalau disuruh memilih? Ibu lebih memilih untuk bekerja atau tidak? Kalau boleh memilih ya mendingan di rumah ngurusin anak gitu. Tapi kan keadaan. Oke, kita kalau ngomongin keadaan semua pasti mau gak mau harus melakukan apa yang harus dilakukan. Tapi kalau kita boleh memilih, ibu lebih memilih berarti di rumah kan? Iya, di rumah ngurusin anak-anak. Gitu. Kenapa? Ya, karena kan kalau perempuan emang kodratnya di rumah ngurusin anak-anak gitu. Kalau yang cari nafkah kan laki-laki. Waduh, untung saya udah nikah, kalau enggak saya nikahin. Tapi gini, kita sama berarti gitu, satu visi. Betul. Nah, ini dia. Kita berbenturan dengan budaya Indonesia pada umumnya ya. Budaya Indonesia pada umumnya adalah istri di rumah, suami bekerja. Itu dia kenapa akhirnya jadi pro dan kontra nih ketika ada istri yang bekerja. Aduh. Tapi sekarang aku mau nanya nih sama ibu. 11 tahun menjadi tukang ojek itu enggak gampang. Apalagi perempuan itu entah kenapa rentan sama hal-hal yang digangguin.
sama laki-laki. Tadi Ibu sempat cerita pengalaman paling gak enak adalah ketika Ibu sempat dapat penumpang laki-laki yang nempel-nempel, kurang ajar atau kurang deket, Bu? Kurang ajar. Itu berapa kali Bu dapat pengalaman kayak gitu? Sekali doangan sih gitu. Sisanya Ibu apa? Awas jaga jarak aman, Ibu tulis di sini. Latihan gitu. Diturunin akhirnya di RRI. Waktu itu mau ke Pasar Baru penumpangnya gitu. Oke, itu jaraknya masih lumayan jauh ya. Pemirsa buat yang di luar kota mungkin enggak tahu RRI sama Pasar Baru itu masih lumayan jauh. Lumayan jauh, dan ketika akhirnya penumpang itu melakukan hal-hal yang Ibu tidak inginkan. Itu diturunin maksudnya udah langsung diturunin atau sempat ada dialog yang kok mas? Udah dibilangin, bang duduknya jangan maju-maju gitu. Terus emang Sarini gitu ya, maju mundur ya. Terus penumpangnya dia maju lagi gitu. Ibu ngeremnya nggak ada lagi. Ntar gitu. Dulu nih, penumpangnya memang maju karena kondisi jalanan atau Ibu yang sengaja ngerem? Iya, enggak marah. Kan jalanan Bu ya. Oke, 11 tahun udah pernah mengalami seperti itu. Ibu yang 3 bulan pernah ngalamin? Untungnya enggak. Oke, belum ya, belum. Jangan sampai dong, kalau belum ada kemungkinan. Nanti kita bakal bahas lagi pemirsa, ya. Tapi gini intinya, mungkin kalau misalnya kasusnya ditinggal oleh suami, tidak punya suami, mau tidak mau harus menjadi tulang punggung. Tapi bagaimana kalau ternyata kondisinya ini suami istri ada, tapi memang si perempuan juga harus merangkap menjadi tulang punggung. Sebenarnya itu masalah salah atau benar gak sih? Kita akan ngebahas, jangan kemana-mana, tetap basa-basi, bahasana basi. Atifet Jahjaga, seorang wanita kelahiran Yugoslavia 20 April 1975 ini adalah Presiden Kosovo keempat dan wanita pertama sekaligus yang termuda di dunia yang meraih jabatan sebagai Presiden. Awalnya ia bekerja sebagai penerjemah untuk kepolisian internasional. Kemudian ia menyelesaikan pelatihan untuk menjadi perwira dan secara bertahap berusaha menaikkan pangkat yang lebih tinggi dari pangkat mayor, kolonel, dan akhirnya meraih pangkat mayor jenderal.